Selamat sore Mas. Kembali hadir di Avian Nur Channel untuk sore hari ini. Ini gerobak milik Pak Keloh Mas. Dan yang angka kedua atau di barisan nomor 2 ini milik Mas Adit Mas. Bebek-bebek sudah mandi dan sudah wow, cantik-cantik Mas. Ayu-ayu bebek Mas. Bingabing Mas. Biaya-biaya Mas. Dan ini ada Mas Fauzan juga ngangon bebek Mas. Juga baru mentas sudah mandi bebek-bebeknya. Tutut-tutut sih Mas. Dan itu milik Mas Ting-Ting Mas. Sudah mandi juga bebek-bebeknya. Ini ada Pak Kela Mas. Ini bebek-bebeknya. Kita naikkan ke gerobak kontainer bebek Mas. Di lokasi ini di Balong Kulon Kragilan ganti warna Klaten Mas. Ya. 1, 2, 3 ini gerobaknya. Dan ini milik Mas Ting-Ting Mas. Kita terjunkan dulu Mas untuk bergantian mandi untuk bebek-bebek. Wow, anginnya Mas sembribit. Silir Mas. Tegur kidul rating ngoding. Ayo ini kita terjunkan bebek-bebek Mas Ting-Ting Mas. Ah, sudah turun 100 ekor, 110. Nah, ini langsung adus dhewe Mas, nyegur langsung, nyegur belok ngiri Mas, belok ngiri di kali cilik, neng kali cilik. Ini milik Mas Ting-Ting, ini orangnya. Dan ini milik Mas Ompleh atau Mas Gilang Mas. Bebek-bebeknya cuma di sini. Nah, di kali ini ya Mas ya. Sudah ada umbaran. Nah, di sini Mas ya. 5 gerobak jejer-jejer dan pulang Mas ya. Antri ngangon atau ngantri ngadus ki bebek Mas ya. Ini milik Mas Adit, yang itu milik Mas Pak Keloh yang ada bebeknya. Dan yang terakhir sana yang di ujung sana mau pulang itu milik Fauzan ya Mas ya. 5 gerobak Mas ya, jejer-jejer dan wantri mandi Mas ya. Di padukuan Balong Kulon Kragilan ganti warna Klaten Mas ya. Ini desanya dekat pegunungan Gedang Sari Gunung Kidul nggih. Untuk lokasi ini ada Mas Ting-Ting nunggu bebeknya Mas. Dan sore hari ini sekedar info untuk sore yang berbahagia, salam ngangon, salam sejahtera dan salam ndok lundung untuk kita semua Mas. Selamat berjuang untuk mencari rezeki Mas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas.